I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Jadi hari ini acara Munas 10 Kerawang, ada banyak eventnya, ada tes, modif kontes, ada track day, sama CS1 GPS Challenge. Dan CS1 GPS Challenge itu udah dari yang kemarin, yang di hari Jumatnya cuma sehari doang. Dan hari ini ada dua event acara, yaitu modif kontes sama track day. Sekarang kita mau lihat untuk track day-nya. Ayo. Jadi ini lokasi atau track untuk event track day sebentar, bisa dilihat. Jadi ini khusus motor CS1, cuman apa ya, dibuat banyak rintangan dengan diameter lebarnya itu kurang lebih 1,5 meter, dan rintangannya ditambah dengan ada kon, jadi zigzag itu pasti jalannya. Belum ada technical meeting untuk track day, cuman kalau dilihat dari kondisi tracknya pasti start terus zigzag, dan ada lagi rintangan lainnya, cuman ada bocoran katanya salah satunya dicari yang tercepat waktunya, tapi itu bukan penilaian utama. Yang penting bisa sampai dengan selamat, safety, mulai safety dari motor, safety gearnya, dari ridernya, dan safety cara berkendaranya di track ini. Dan sekarang kita lihat event selanjutnya di modif kontes. Oke, jadi ini tempat untuk event kedua, itu modif kontes. Dan ini salah satu sultannya. Ini salah satu sultan dari CS1. Gue gak enak amat ya, lagi bangun. Wah, baru bangunnya aja kayak gini nih, gimana kalau udah mandi. Tapi sayangnya motornya gak ikut. Iya, seharusnya dia ikut nih, ikut kontes karena motor sultan. Iya. Nah, panitianya mana? Masih bisa satu lagi gak? Masih bisa, cuci, ambil. Pasti juara sih. Udah motor sultan, sudah susah. Simpan untuk next. Wih, ya, tuh masih ada kosong. Oke, jadi kita lihat motor-motor CS1 Hedon dari ada kelas Fashion Style, Adventure, sama apa satu? Fashion Style, Free for All, FFA atau Free for All. Lihat. Ya, masuk nama motornya apa? Jepsal. Maaf, saya nggak ngerti ini, masih pemula. CS1 klasik, bannya udah banyak nih, tapi rangka mesin masih tetap CS1 ya. Standar satunya pakai linggis. Linggis aja. Nah, ini Bumblebee yang kemarin motor sultan, tapi belum beruntung. Jangan bilang nggak juara, belum beruntung. Orangnya mana ya? Mas? Kabur orangnya. Kabur orangnya. Hedon sih motor sultan. Pakai apa, Mas? Mas? Pakai kilas ya? Ini kemiri. Nah. Kabur. Ini baru motor aslinya FFA. Full custom. Ini perubahan semua. Yang tinggal cuman mesin. Rangka udah dipotong. Rangka belakangnya, jadi rangka setengah sama mesin, selebihnya custom. Shock depan kalau nggak salah pakai Bison. Yang menarik tuh ini, yang gue suka ini body CS1 tapi di custom, digabungin ini body CS1 ini, dipotong terus dimasukin ini lagi, jadi kayak gini. Keren sih, keren banget. Bannya Honda Jazz Soto. Nah, ini motornya Raja Touring. Mana Om Hendra? Om,
Ini motornya yang sudah sampai Manado, sampai sudah kemana aja, Om? Rumah kantor ya. Wah, gokil nih motor, aduh. Nanti tinggal tunggu lampunya sih dipindahin ke biru. Iya. Kelas Adventure atau nah, ini masih dengan belum dicuci. Jadi emang sesuai konsepnya touring masih penuh lumpur. Mau Firman mana ya? Mau minta ininya, paniernya pindahin. Beras di samping. Pindahin. Cil. Apa? Moncongnya? Mirip. Kan? BMW, bukan? Apa sih? Multistrada. Nah, itu dah. Pas. Tetrada, nah itu dia. Ada kecil. Yang terakhir dari kelas fashion style, bukan ya, fashion show. Jangan, nggak usah. Ini asli bisa berkaca, bro. Boleh disentuh barangnya mana? Boleh dipegang ya, waduh. Caretin aja barang. Licin cuy, licin banget. Aduh, bisa. Oh ini yang bikin juara ini. Ini, abis itu yang bawa merah. Oh iya, pas, udah, kocen. Udah, sampai di situ aja yang ikut kontesnya, keseruan apa aja di Munas 10 Kerawang, benar, Kerawang ya. Oke, sampai jumpa di acara selanjutnya. Siapan untuk Fun Track Day. Jangan lupa set gear-nya biar safety. Oke. Mengerti. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas segala sambutannya juga. Nas Om Lukman, mana ini? Om Lukman, mana ini Om Lukman? Om Lukman selaku ketuplak. Mana ini ketuplak ini? Om Lukman selaku ketuplaknya. Mana ini? Kita sambil menunggu Om Lukman. Iya, kita. Ah, mana ini? Oh, ada? Cesar. 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 Terima kasih untuk hadir di Munas ke-10 HCSD Indonesia kali ini. Besar harapan kami tadi sudah forum untuk berjumpa. Oke, mohon kiranya Pak Presiden untuk bisa menyematkan atau memberikan secara langsung kepada teman-teman kita ini. Oke. Mau ke sini. Tadi mau pulang. Iya. Forerunner atas nama
Bowo dari chapter Indramayu. Oke, yang kedua Muhammad Azam dari chapter Padang. Reading paling jauh untuk peserta Munas kali ini, plus diajak nyasar. Yang ketiga untuk Puing Guna Bakti, Babe Kosim dari chapter Indramayu. Oke, terima kasih atas dedikasinya, atas loyalitasnya. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Dan terima kasih atas mangga cengkirnya. Maju lah, maju. Mana pecah pekerja? Pekerja apa? Jelas. Oke, kami panggil kepada Mas Eko dari HKC Purbalingga. Silakan. Kemudian untuk yang kedua masih di kelas free for all dengan nomor polisi B3673FNN dengan atas nama pemilik Billy dengan poin 700. Waktu dan tempat kami persilakan. Selanjutnya untuk di juara pertamanya dengan nomor polisi 2567 PJ atas nama Juru Kifli dengan poin 715. Oke, okay. Untuk kedua peserta sudah di atas
Yasin. Oke. Juara 2. Juara 1 gak perlu disebutin lagi. Dengan nilai 810 atas nama Bagus. Padang dong, rekernas.